Persebaya Surabaya kembali kehilangan pemain kunci ketika melawat ke markas Borneo FC Samarinda pada pekan ke-5 BRI Liga 1 2022-2023. Tim pelatih tak memboyong Higor Vidal dan Brilian Aldama. Kedua pemain yang sama-sama berposisi sebagai gelandang tersebut dilaporkan cedera. Mereka terpaksa ditinggal di Surabaya untuk menjalani pemulihan. Kami membawa 22 pemain tanpa Vidal sama Brilian karena keduanya masih dalam kondisi yang agak cedera, kata pelatih Persebaya, Aji Santoso, dalam sesi jumpa pers, Kamis, 18 Agustus 2022. Persebaya akan berhadapan dengan Borneo FC, Jumat, 19 Agustus 2022, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pertandingan bakal dihelat di Stadion Segiri, Samarinda. Tak hanya kehilangan pemain, persiapan Persebaya juga kurang ideal menghadapi Borneo FC. Tim Kota Pahlawan hanya berlatih 2 kali di Surabaya sebelum terbang ke Kalimantan Timur. Akan tetapi, situasi tersebut tidak akan dijadikan alasan. Juru taktik asal Kepanjen, Kabupaten Malang itu menegaskan bahwa Persebaya siap meladeni tuan rumah. Meskipun istirahatnya cuma 1 hari 2 hari, tapi sudah sangat siap untuk menghadapi pertandingan besok, tegas Aji. Pelatih terbaik BRI Liga 1 2021-2022 tersebut juga tetap membidik poin di markas Borneo FC. Kendati, tuan rumah tengah dalam tren positif setelah menang di markas Persik Kediri. Persebaya, kata Aji, juga dalam kondisi yang bagus meski tidak menang di laga sebelumnya. Syaratnya Alwi Selamat dan kolega harus bisa serius kontra Borneo FC. Pemain saya harus fit sepanjang pertandingan untuk bisa mencuri poin di sini, tegas Aji.